Shalom. Berharap hari ini tetap ada sukacita dan semangat. Sehat selalu. Di tengah-tengah situasi Jakarta yang penuh pergumulan dan Indonesia yang penuh dengan tantangan akibat merebaknya virus Corona 19, kita bersama-sama berharap agar kita mampu menjaga diri, mengendalikan diri, menahan diri, dan kita tetap berada di tengah-tengah situasi dan keadaan aman. Kita tidak tahu apakah kita menjadi orang yang memungkinkan membawa virus kepada orang lain atau menerima virus dari orang lain. Oleh karena itu, dengan menjaga hidup sehat, paling tidak kita dapat mengantisipasi dan meminimalisirkan diri kita untuk tetap berada dalam keadaan sehat. Kita tetap berdoa untuk apa yang kita hadapi bagi Jakarta dan Indonesia khususnya. Usahakan kita mendatangkan kesejahteraan kota, karena kota ini juga adalah bagian kita, negara kita, ini juga adalah tempat di mana kita berkarya dan mengabdikan diri. Selamat untuk memperjuangkan kehidupan dalam cinta dan rahmat Allah, dan tetap berdoa, memohon belas kasih, rahmat dan anugerah Allah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.